Sehingga angka kembar 1-1. Ini dia sang center Oki so. Lepas sudah bola Oki. Kurang semua risik dilakukan Eri. Sehingga miskomunikasi Eri dan kawan-kawan. Kembali menambah angka Jatvo Jatir 2-1 Oki so. Ambil acang-acang si Oki, servis pelintir dari Oki, libero ambil bola, boy. Gagal penyelamatan dilakukan Oki dan kawan-kawan, pindah poin info pengangsalan, 2-2 Di set yang ketiga, Barok, ilmu Barok servisnya lakukan cukup cantik, Soki, kali ini Soki. Gagal defense dari seorang Barok, sehingga pindah poin Jatvo Jatir 3-2 Kali ada timbul, melambung tinggi bolanya timbul, masih dilakukan cukup sempurna, ada boy. Satu smack cuek, dilakukan cukup cantik, nomor punggung 3, Didi. Pemain juga dimasukkan di sel lambungnya Eri, ini biro ambil alih. Kencang luar biasa, Heru. Nambah angka untuk Jatvo Jatir, 4-3 Ini dia Heru, pemain yang cukup angel, wuyuh Heru. Servisnya Heru lakukan pelan, passingnya Barok. Terlalu tinggi umpan quick, maksudnya masih bisa diselamatkan. Tarik ulur Adam, berbahaya lagi-lagi keras. Sepak menyelam Didi. Nambah angka untuk di belakang volley info pengangselan. Angka kembar 4-4 Yogi. Itulah kau hawa kali ini Yogi. Libero sempurna umpan ke belakang, maksudnya Oki. Cantik dari Soki. Menambah angka untuk Jatvo Jatir 5-4 Ini dia nomor 8 Soki. Konsentrasi si Soki lakukan servis melambung ke belakang Soki. Passing terlalu pendek Adam. Dinyatakan foul. Sehingga poin pertama Jatvo Jatir 6-4 Set yang ketiga. Masih Soki. Nomor 8 ini dia Soki kedua kali nyalakan servisnya Soki. Risipnya libero lakukan. Yoi, terlalu pendek boy. Satu tangan menghalo lohan. Backetiknya Heru. Defense sangat sempurna kali ini. Hifo pengangsalan membangun serangan Jatvo Jatir. Go Heru. Oki. Satu tangan saja umpan dilakukan Oki. Ambil alih serangan. Backetik. Wow. Luar biasa. Kali ini Barlo. Menambah angka Hifo pengangsalan. Masih memimpin anak-anak Jatvo 56. Nomor 3 masih Didi. Gagal kali ini Mas Didi. Pindah poin Jatvo Jatir 7-5 Set yang ketiga. Lohan so. Siapkan si Lohan di 7. Ambil acang-acang Lohan. Resin dari belakang cukup cantik. Kali ini umpan tarik. Gagal blok dibangun. Dari blok poin Jatvo Jatir timbul dan kawan-kawan. Poin hifo pengangsalan 6-7 Masih Adam. Mas Adam. Sehingga 8 Nomor 11 Ricky so. Ini dia si Ricky. Asingnya dilakukan cukup cantik. Blok rapat dibangun. Satu kakinya Wildan cukup sempurna. Kali ini keras opennya Barwo. Nambah angka hifo pengangsalan 7-8 Boy, ingat boy, si anak jalanan lakukan servis kali dari arah utara posisi satu boy, ringas peringis sejenak boy, angkat bola boy, lepas dah boy, dari belakang lakukan prinsipnya Soki, umpan tarik ke Soki, variasi yang gagal Soki dan kawan-kawan sehingga angka kembar 8-8 masih boy. Untuk yang dua kalinya boleh lakukan servis Oki. Kurang sempurna umpan dari Oki. Dinyatakan pelanggaran kali ini Heru untuk di bola voli Jatvo Jatir 9-8 Masih boy.
Ketika kalahkan servis kali ini Boy, angkat bola Boy. Ah, resim yang gagal Alvin. Pakai di biru sehingga poin bertambah Hipo. Nomor punggung 7 ada Boy. Untuk yang sekian kalinya servisnya Boy lakukan Alvin. Ini Heru gagal dikembalikan sampai ke belakang Heru. Sehingga poin bertambah untuk tim bola voli Jatvo Jatirenggo 9-10. Nomor punggung 1 Oki. Lepas bola dari Oki. Sempurnanya Wildan Langli Biro. Oh, patah lalu melebar sehingga gagal diselamatkan. Poin Jatvo angka kembar 10-10. Kembali Oki ambil acak-acak dari posisi 1 arah selatan. Kita lihat saja Oki. Dibiarkan keluar. Pengamatan sangat cantik Didi. Pindah poin Hivo 11-10. Barok. Nah, ini dia Barok. Gagal kali ini Barok servis sehingga pindah poin Jatvo angka kembali kembar 11-11. Timbul. Servisnya Timbul melambung. Wildan Libero ambil bola kali Yogi. Cukup sempurna speka Hivo pengangsalan 12-11. Nomor punggung 2 masih lakukan servisnya Eri. Resim cukup cantik umpannya Oke. Luar biasa keras Heru memporak-porandakan pertahanan Hivo pengangsalan sehingga menyamakan kedudukan 12-12. Ini dia HERU Heru. Siapa kasih Heru ditujuh pelan melambung Heru Wildan Libero umpannya variasi cantik dibangun Didi sehingga menambah angka Hivo pengangsalan unggul tipis 13-12. Set yang ketiga Yogiso melambung pelanya Yogi Alvin Libero ada Oki defense dilakukan Yogi cukup cantik ada Amal ataupun Wildan. Kita lihat saja Sogi penempatan dilakukannya Oki berbahaya Taresis Ronggo luar biasa Hivo menambah angka sementara 14 melawan 12 set yang ketiga Yogi masih ambil ancang-ancang Yogi dari arah utara akan servisnya melambung dari Yogi Alvin Libero dorong pelan Oki tertahan Alvin masih bisa Ricky dari belakang Wildan umpul lesek-lesek loh dalam hati Didi ternyata menambah angka 15 melawan 12 di set yang ketiga J-O-B-I-K Yogi lepas pelan Yogi sayang sekali nabrak kotak terakhir Yogi pindah poin Jatvo Jatirenggo 13-15 di set yang ketiga masih ada Sauki so dari arah selatan ambil ambekan sejenak Sauki lepas sudah Sauki masuk deh sehingga poin balik pertama Jatvo Jatirenggo mempersempit kedudukan 14 melawan 15 mulai dikejar kita lihat saja Sauki so dari arah selatan posisi 1 Sauki resip dilakukan dari kurang sempurna angka kembar 15-15 apa yang terjadi Hivo berhasil disamakan kita lihat saja Sogi tiga kali sudah lakukan chatnya Sogi resipnya kembali Wildan 16 Oke, pertandingan dilanjutkan kembali masih memimpin 16-15. Satu sepak dari belakang Barong. Penempatan Barong melakukan dorong ke depan timbul Oki. Yogi masih bisa diselamatkan. Nampak kurang sempurna Yogi. Mengalami sebuah kudar sehingga angka untuk Jatvo Jatirenggo 17-15. Sisi set yang ketiga kali ini nomor 8 Sogi. Untuk keempat atau lima kalinya Sogi lakukan servisnya Sogi Yogi menghalau dari belakang Boy pelan-pelan tapi pasti menambah angka Adam lewat satu bola quicknya Adam 16-17 Didi ini dia si Didi servisnya Didi asingnya Heru tinggi bolanya Oke ampli mentakan dorong ke belakang berbahaya kali ini Oke begitu 3-7-8 Heru maksudnya net Boy siapa yang pertama Jatvo Jatirenggo 18-16 berhasil dikejar 16-16
nomor punggung 7 kita lihat saja. Lohan keras, Lohan libero Wildan cukup sempurna. Berkata kali ini wuh Didi mudah saja. Hero Ciko Dewi cuman sebe Hero kali Yogi lakukan defense sehingga poin pertama jatuh jatuh terenggo 19 melawan 16. Cukup semangat supporter dan ikan berhenti pada malam hari ini. Kali ini masih nomor punggung 7 Lohan angkat belah si Lohan melambung belahnya Lohan Wildan libero cukup sempurna matanya wuh luar biasa. Cukup kencang kali ini 3000 km per jam dari arah Hivo 17 melawan 19. Satu servis dilakukan resip cukup cantik dilakukan kali ini. Oke sayang sekali tak tekan sempatnya Ricky 18 melawan 19. Adam konsentrasinya Adam pelan Adam Lohan umpan kuih masnya Oki match dilakukan Oki dan kawan-kawan sehingga angka kembar 19 ya. Sekolah spodo cukup ketat cukup deg-degan lakukan servinya Adam sinyal cukup senang PKT Hero klasik saja Hero Yogi berbahaya keluar rampa basic lewat Barok sayang seribu sayang bang penak reso menak ke baro 20 melawan 19 Ricky ini dia si Ricky servisnya belakang Ricky Didi ambil alih tumpuk berapa di baro dari anak-anak jatuh jati renggu ada Oki dorong ke belakang blessingnya Lohan wayai baro luar biasa kembali baro 20 kembali ke Bambang satu servinya boleh lakukan Lohan gagal diselamatkan sehingga berbalik unggul hipop pengansalan 21-20 tempo 40 menit 2 jam hujan terenggo dan sangat lebar bola untuk hipop pengansalan menyudahi set yang ketiga kita lihat saja nomor punggung 7 ada boy libero ambil bola kurang sempurna dari belakangnya Lohan lah tapi pasti menambah angka sehingga 21-21 Oki dengan rambut pirangnya Oki ambil acaknya Oki lepas sudah bolanya Oki oh Wildan tak sempurna lakukan resip tek-tek tanpa blok Alvin dorong pelan Oki gagal defense dari seorang Yogi dan kawan-kawan sehingga poin pertama jatuh dari renggo 22-21 masih ada Oki so servis pelannya Oki resipnya Didi wingball maksudnya tertahan dari belakang kita lihat saja Didi boy berbahaya Yogi gagal blok kali ini dibangun timbul sehingga poin kembar 22-22 Rolly Corpodo Eri cukup ketat kali ini 22 sama servisnya Eri ada Oki keluar nampaknya Heru sehingga poin bertambah Hivo pengasal 23-22 Mubarok getupal si Mubarok dari belakang Lohan kurang sempurna resipnya Lohan kali ini Sauki ambil bola Lohan Oki Sauki mampu serbu dan cepat Hivo pengasal sehingga game point satu angka lagi Hivo satu angka lagi ini dia game point Barok Lohan di situ ada Oki ke belakang daya apa terhenti 23-24 terhenti di angka 24 masih penuh kemungkinan jumpo dan renggo bola resip untuk Hivo kesempatan menambah angka atau menyudahi saja ketiga kita lihat saja resipnya gimana Wildan itu nampaknya Wildan serangan berbahaya kali ini kembali